Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pelatih 53 tahun mendapatkan ganjaran tambahan kontrak usai mempersembahkan prestasi baru bagi skuad Garuda. Teranya, ia berhasil mengantarkan timnas Indonesia melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Di putaran selanjutnya, timnas Indonesia tergabung di grup C dan bakal bertarung melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Perjalanan tim asuhan Shin Tae-yong ini akan dimulai pada September tahun 2024. Timnas Indonesia bakal mengawalinya saat bertandang ke markas Arab Saudi dan laga kandang perdana menghadapi Australia di Surabaya. Shin Tae-yong diketahui tengah menyiapkan generasi baru sepak bola Indonesia yang lebih maju di masa depan. Sang pelatih meminta dukungan warga Korea Selatan untuk membantu perkembangan skuad besutannya di ronde ketiga. Pencapaian Shin Tae-yong di Indonesia jadi cara untuk mengangkat martabat nasional Korea Selatan. Selain itu, Shin Tae-yong juga meminta publik tanah air untuk lebih antusias lagi dalam mendukung perjuangan tim Garuda. Ini jadi sejarah baru bagi timnas Indonesia, karena berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.